Diajarin sama emaknya. Cucung. Makanya orang tuh kalau ya katanya. Jadi orang tuh kaget pemanggilnya ayah sama kakek. Kakek itu siapa itu yang nongol? Enggak ada yang nongol. Kalau kakek itu yang nongol siapa kira-kira? Kalau coba deh tes panggil kakek, jangan panggil ayah gitu. Enggak ada. Enggak ada yang mau manggil kakek satu pun. Iya iya. Kakek itu kakeknya yang mana? Ayah siapa? Bapak. Ayah bapak. Bapak. Pulang dulu ya. Aku nggak ngasih ngajarin kakek. Ya kakek lah. Ajarin kakek pulang dulu. Oh kakaknya pulang ya. Nanti ya kalau ketemu kakek gitu. Gimana ekspresinya bapak? Kalau enggak ada yang manggil kakek, manggilnya anak tinggi. Panggilannya kakek sekarang ya. Itu semuanya nih. Dari cucung yang pertama itu sampai cucung yang Rani. Aku dengar manggil ayah, manggil mama di rumah mak. 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 Datang manggil mana? Mak. Aduh. Siapa? Kalau ada pak? Kalau misalnya ada mamanya. Tapi kalau manggil mamanya ke mama. Siapa kalau manggil mbah? Kalau manggil neneknya emak. Emak. Emak bibi ya. Sama aja itu. Kalau manggil mamanya sendiri mama. Kalau Doni, Intan tuh manggil mama. Itu bapak. Bapak itu apa? Bapak. Bapak. Itu nasional itu nih. Tapi kalau itu Kak Endang sama Nisan dipanggilnya Bapak. Kalau kita itu panggil Abdi. Yang lainnya pada nyaut Intan. Terus? Dek, katanya. Iya, padahal manggil istrinya. Anda gitu katanya Dek, dipanggil Baba. Dek, udah nih. Ayo, Dek, dia bapaknya Dek dipanggil bapak. Entah kalau lagi kumpul-kumpul lagi makan itu, Dek ambilin makan. Anak-anaknya itu yang keluar. Kalau deket anaknya? Enggak, manggilnya Intan. Kalau enggak Doni. Kalau Rehan enggak sama Intan. Doni kalau enggak Intan. Rehan panggilannya apa? Rehan. Woi. Kalau enggak Rey ya gitu. Kalau singkat Rey. Rey. Udah, tidurin. Mau nyusul. Nyusul.